Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Kali ini aku lagi di Oto Project Garage Cibubur dan kita kedatangan mobil Pajero Sportnya Cak Iwan Banaran yang dipasang beberapa aksesoris keren. Kira-kira ada apa aja? Yuk kita lihat. Yang pertama ada crossbar khusus Pajero nih sahabat Oto. Jadi kalau misalnya mau berkendara jauh dan bawa barang banyak, nggak perlu khawatir, bisa taruh barang-barang di atas tapi aman nih karena sudah ada crossbarnya. Crossbar ini juga bisa dipadukan dengan roof rack ataupun roof box nih sahabat Oto. Oke, nextnya bagian interior di sini ada pemasangan door sill plate with lamp ya sahabat Oto. Jadi kalau mau naik mobil nih ke dalam mobil malam-malam nggak akan takut salah injek karena udah ada lampunya. Terus di sini juga ada karpet max matte 7D. Ya ini yang warna black dengan motif diamond dan ini ada coil matte-nya ya guys. Jadi kalau mau bersihin itu gampang banget, tinggal copot aja coil matte-nya seperti ini. Dan yang pasti ini udah full coverage anti slip, nggak berbau. Jadi yang pasti ini unggul banget ya dibanding karpet lainnya. Oke, di sini ada wireless charging with 2 USB port A and C. Oke, di sini juga ada phone holder universal. Di phone holder ini ada fitur auto clamp dan juga wireless charging nih sahabat Oto. Jadi selain bisa menyangga handphone, phone holder ini juga bisa kita pakai sambil charge handphone nih pastinya. Nah, di bagian belakang sini ada juga pemasangan rear seal injection. Jadi sahabat Oto, kalau misalnya mau naikin barang-barang ke bagasi nih, nggak perlu khawatir ngelecetin bagian pintu bagasi mobilnya karena sudah terlindungi oleh rear seal injection seperti ini. Di sini ada rear bumper lamp yang pasti tampilannya beda banget ya sama mobil Pajero lainnya. Jadi kalau sahabat Oto lagi di jalanan nih, yang pasti berkat rear bumper lamp ini jadi lebih eye catching. Di sini juga ada muffler cover dan juga spare tire covernya. Aku lagi sama salah satu customer kita di Oto Project Garage Cibubur. Halo Om. Dengan Om siapa? Dengan Acep ya. Oke, kita dengan Om Acep ya guys. Oke, Om Acep, ini mobil keberapa sih yang Om datengin ke sini? Kebetulan kalau untuk ke sini yang pertama ya, yang pertama. Kebetulan baru apa mobilnya baru dapat gitu. Langsung dicari kelengkapannya, aksesorisnya, karpet dan yang lainnya gitu tadi, harganya gitu seperti itu. Untuk hari ini pasang apa nih Om? Hari ini kebetulan yang ada yang udah dapet tuh karpetnya ya, karpet dasar ya kalau nggak salah itu namanya, sama mudguardnya, mudguard itu yang dipasang dua. Sebetulnya tadinya mau itu juga buat handle ya, handle pintu, cuma kebetulan belum ada gitu, mungkin itu sementara. Oke, tadi kan udah lihat ya Om pemasangannya, produk-produknya. Nah, menurut Om Acep nih, gimana sih produk dari Oto Project? Produknya kelihatannya rapi ya, bagus ya, mudah-mudahan awet juga ya, karena saya baru pertama pasang untuk yang ini. Pemasangan rapi, alhamdulillah ya, kelihatan sudah agak lain tampilannya gitu kan tadi ya, terutama kalau dari luar mungkin mudguardnya ya, mudguard kelihatan, tapi kalau yang di dalam karpetnya sudah terpasang, insya Allah nanti apa mudah membersihkannya kan dari apa, dari debu atau tanah gitu. Itu kalau dari yang aslinya kan itu kan dari apa kalau bludru gitu ya, kayak itu agak sulit kemungkinannya gitu, mungkin itu. Berarti ini rekomendasi Om ya untuk teman-temannya Om Acep nih? Ya sangat rekomendasi banget ya, karena pasang karpetnya, karena terus terang ini yang pertama kan saya pasang ya, dari pemasangnya cukup bagus, rapi. Mudah-mudahan itu kuat nempelnya gitu ya, mungkin itu. Amin. Terakhir nih Om, Om tahu Oto Project dari mana nih Om? Saya coba cari ya kemarin itu di Google ya, makanya saya coba cari yang terdekat. Kebetulan terdekat saya di Cibubur, kota wisata. Saya tumbuhlah ke sini tadi pagi gitu, mungkin itu. Oke, itu aja. Terima kasih Om Acep ya.
Nah, karpet Maxman 7D terpasang di mobil Yaris Cross ini yang tipe diamond dengan warna black, yang pastinya ini warna best seller dari Maxman 7D ya sahabat Toto. Karpet ini udah pasti ya full coverage, anti slip dan gak berbau dan gampang banget nih dibersihinnya. Sahabat Toto tinggal copot aja coil mat-nya, langsung bisa dibersihkan nih. Dan di sini juga ada mud guard. Mud guard ini fungsinya untuk melindungi bodi mobil dari cipratan, batu kerikil ataupun lumpur ya ketika lagi becek atau lagi musim hujan. Cocok banget nih pastinya dipasang mud guard untuk mobil sahabat Oto. Oke sahabat Oto, itu tadi pemasangan di Oto Project Garage Cibubur hari ini. Tadi udah ada mobil Yaris Cross dan juga ada mobil Pajero Sportnya Cak Iwan Banaran. Nah sahabat Oto, barangkali nih punya mobil yang sama, cus langsung aja modif di Oto Project Garage Cibubur atau cabang lainnya, ada di Cengkareng, Bintaro dan juga Bekasi, dan juga ada di Bandung loh yang baru buka. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow social media kita @otoprojectgarage. Oto Project Garage, lengkap terpercaya. Dadah!